Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kali ini Tukang Musrak mau berbagi tips cara buat kail rangkaiannya untuk pancing ikan mas. Sangat mudah, bosku. Oke, berikut caranya. Videonya jangan di skip-skip, kalau bisa tonton sampai selesai biar enggak gagal paham. Oke, lanjut langsung aja. Yang pertama kita siapin juga gunting kuku untuk nanti motong ya. Dan benangnya jangan lupa nih. Nah, serta kili-kili. Ya, kili-kili kita masukin benang. Ya. Satu yang pendek, benangnya satu lagi yang panjang. Nah, kita lipat dua, bosku. Oke. Kalau sudah terlipat dua begini, bagian benang yang agak pendek itu kita lilitin. Ya. Seperti ini caranya, bosku. Kita lilitin 5 sampai 7 kali lilitan kalau saya. Kalau lebih banyak sih juga enggak apa-apa, lebih bagus juga. Tapi jangan sampai dia menumpuk karena itu bahaya, bosku. Bisa-bisa malah nanti jadi putus. Pokoknya perhatikan jangan sampai benangnya menumpuk. Jadi harus rapi gitu, bosku. Kita puter. Kalau saya ini pakai 5 kali lilitan biasanya. Setelah dililit selesai, kita masukin ujung benangnya yang tadi pendek itu, kita masukin sehingga tersimpul, lalu kita tarik pelan-pelan, bosku. Pelan-pelan sambil diratakan jangan sampai ada benang yang menumpuk. Gitu. Kalau bisa benangnya lebih ukurannya lebih besar lagi, bosku. Jadi yang khusus buat benang iketan. Karena ini saya kehabisan untuk iketan, saya pakai benang yang agak tipis. Tapi ini lumayan cukup kuat, bosku. Ya, jadinya seperti ini. Setelah jadi seperti itu, yang menempel ke kili-kili, nah kita simpul lagi. Dari mulai bagian tengah, kita simpul, kita bikin lilitan kembali. Seperti ini, ya. Sebanyak, kalau saya, 21 kali lilitan. Jadi bebas sebenarnya untuk lilitan ini. Cuma kalau saya agak banyak gitu ya, biar supaya jaraknya itu tidak menempel pada saat waktu dipakai. Nah, untuk yang sebelah kiri kan itu lebih panjang, bosku. Kita ratakan dengan tangan sampai dia ada di as tengah, persis ada di as gitu. Oke. Pelan-pelan kita ratakan. Jangan sampai ada yang menumpuk. Seperti yang tadi saya bilang, bosku. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, lalu kita tarik lagi. Sampai betul-betul dia rapet. Kalau udah rapet, kita enak tinggal narik doang, bosku. Oke, ini udah rapet ya, kita tarik. Seret. Oke, jangan ragu-ragu, bosku. Jadi kan? Nah, sangat mudah bukan? Ya, seperti ini nih jadinya. Tuh. Ya. Kalau kita mau pakai rangkaian 2 pancing, kita tinggal ikat aja, bosku, dengan 2 pancing. Tapi kalau kita mau bikin 3, nah, tonton dulu videonya sampai selesai, bosku. Untuk cara ngikat ke kailnya juga saya sama seperti itu. Kita beri simpul di ujung, lalu kita lilit. Seperti biasa saya pakai 5 sampai 7 kali lilitan. Oke, bosku. Jangan sampai ada yang menumpuk. Sekali lagi, pelan-pelan aja, santai aja. Lalu kita masukkan ke dalam simpul itu dan kita akan tarik pelan-pelan juga. Oke, udah masuk kenceng, tinggal kita tarik sampai ke ujung.
Oke, sip. Kita potong kisahnya terlalu panjang. Nah, setelah seperti ini, kalau bisa nanti bagian potongan ujungnya itu kita bakar dengan api, bosku. Jadi biar supaya dia ada apa kuncian. Gitu. Nah, ini saya bikin yang cabang 3. Di sebelahnya tadi benangnya kan panjang. Itu saya lipat 2, kita lipat 2 ya. Kita lipat 2 lalu kita bikin simpul seperti biasa. Seperti tadi kita ulangi lagi caranya. Sampai 5 sampai 7 kali lilitan sama. Oke. Kemudian setelah selesai 7 kali lilitan, kita tarik lagi perlahan-lahan bosku sampai dia rata. Sret. Oke. Ya, sisanya kita potong. Kenapa saya tadi pakai lebih panjang agar memudahkan saat penarikan benang bosku. Kalau spare-nya itu sedikit, jadi kita susah buat narik. Di tengah-tengah kita potong untuk membuat simpul tag seperti tadi. Oke. Seperti biasa bosku, kita lilit lagi pelan-pelan aja sampai 21 kali lilitan. Oke, terima kasih bosku yang udah menonton dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan rezekinya selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Kita tarik lagi bosku pelan-pelan, kita ratakan lagi sampai dia ada di as. Pelan-pelan aja. Oke. Kita ratakan lagi yang sebelah kanan itu terlalu panjang. Ya, udah sampai di tengah, sampai dia rapat baru kita tarik dengan kuat bosku. Sorry, ini lagi kita sedang adanya di pinggir jalan, jadi agak berisik, ada suara kendaraan masuk. Oke bosku, kuat. Sip, udah jadi rangkaian 3 bosku, tinggal kita pasang kail. Nah, inilah setelah jadi. Oke, mudah bukan? Terima kasih yang udah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.